Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan sebuah alat pertukangan, yaitu circular saw atau yang bisa disebut sin circle. Untuk produknya sendiri dari Magtek dengan tipe MT583. Untuk diameter pisaunya 7 in atau 18,5 cm. Ya, langsung saja saya buka. Untuk yang pertama, kartu garansi seperti biasa. Kemudian brosur. Lalu manual booknya. Dan ini spesifikasinya, bisa dilihat. Dan ini plate-nya, plate bawaannya. Untuk mereknya dari Makita. Untuk diameternya 18,5, tebalnya 2 mili. Dan yang terakhir mesinnya. Ini untuk mal. Untuk spesifikasi mesinnya digunakan pada voltase 220. Untuk dayanya 1050 watt atau 5 ampere. Untuk RPM-nya 4900. Made in Thailand. Bisa dilihat. Untuk bahannya sangat kokoh. Ini adalah safety-nya jika untuk memotong. Dan ini untuk mengatur panjang pendek pisau, mata pisau. Motong miring tinggal diatur ininya. Tinggal diatur untuk berapa derajatnya. Untuk ini bagiannya di sini enggak seperti inilah penampakan mesinnya. Kemudian untuk memasang mata pisaunya atau blade-nya dengan menggunakan kunci L
masukkan bagian di sini dulu. Lalu tinggal putar. Berlawanan jarum jam. Untuk mengencangkannya sama harus ditekan dulu searah jarum jam. Dan simpan kuncinya supaya nggak hilang. Sekian video kali ini, jika dirasa bermanfaat silakan like and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman supaya channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.